Haji ya? Bisa ayat kursi. Bisa ngaji enggak? Aku izin ke pamarsan, aku ajakin makan di luar. Wih, luar biasa. Mantep dong. Tapi harus bisa ayat kursi dulu, ajak juga sama pamarsannya. Pilih yang mana? Habis makan mah diambil tong gue. Yang mana? Yang pink ini enak nih. Yang pink. Pada senang banget nih. Alhamdulillah. Lagi. Enggak boleh ada yang maju depan. Tapi set. Kucingnya kasihan loh. Ya Allah, kasihan banget. Tapi bisa ini ya, Teh? Bisa jalan. Kakinya enggak ada satu. Pak Marsan. Katanya pengen main Pak Marsan. Kita lebih muda lagi nih. Tadi pengajian udah beres ya? Udah. Mau ikut pengajian ya, Yan ya? Harusnya pagi. Pagi sampai jam 12. Heeh. Duduk, sehat, Pak. Alhamdulillah. Makin banyak. Aduh, masalah gini kan, Mbak, gak ada habis-habisnya. Orang stres itu gak ada habis-habisnya. Semakin ya, benar. Negara makin maju, dampak resiko sosialnya semakin banyak. Bukan berarti negara maju ninggalin stres, semakin banyak. Problem masalah lingkungan dan segala macam, banyak lah. Dampak resiko sosialnya. Khususnya orang-orang kayak gini lah yang gak semua orang mau nerima. Jangan kan orang lain, misalnya kata keluarga sendiri pun. Reseknya banyak, mana-mana. Ya mereka jadi tinggal di sini. Nah itu, kita kan semakin hari kan semakin terus bertambah. Ya kecuali ada yang masuk, ada yang keluar, nah, ada yang keluar gitu kan. Sekarang kita berupaya biar dia sehat. Setelah sehat, keluar. Ya keluar, kan keluarga gak nerima. Itu yang ini repot. Malah sekarang. Jadi masalah. Di sini ya Pak ya, nggak pulang. Beban di sini, bebannya. Apalagi Mbak yang pernah melakukan hal-hal yang sifatnya kriminalitas gitu ya. Kayak dia kayak malam tuh yang bawa pisau, nginiin. Yang ini yang baru? Iya, bawa malam pisau. Dikirim sama polisi malam. Bawa pisau? Iya, yang tadi datang dari sosial kemarin lapor dari warga gitu. Dan kan orang gak mampu. Macem-macem. Oh, kalau yang ada keluarganya kenapa ini Pak, kenapa dia gak masukin ke rumah sakit jiwa atau kemana gitu? Sakit jiwa itu gini Mbak, mereka sebelum, kan panti ini kan terakhir. Panti ini ada pemasukan pasien yang terakhir. Dia kalau masuknya ke rumah sakit. Nah, rumah sakit itu kendalanya menurut kebanyakan pasien keluarganya, mereka ini kalau yang udah mulai stres berat itu minum obatnya harus diawasin. Dari rumah sakit bagus nih, ternyata kamu tersehat Bu, atau Pak, gua pulang dari sebulan, rawat bagus, pulanglah dia, karena tadi obatnya teratur ya, semua juga teratur, sehat dia kelihatannya, bagus lagi. Ketika di rumah beda lagi, kadang-kadang dia nggak mau minum obat. Kan kalau dengan minum kan dia artinya nggak bekerja secara psikologisnya kan goyang lagi. Itu tuh obatnya nggak boleh berhenti ya Pak? Nggak boleh berhenti. Saya mau ngobrol sama dokter Rama, kalau yang sudah permanen itu obatnya seumur hidup. Kecuali orang stres, kayak saya stres nih. Keluhan saya misalnya apa? Susah tidur dok. Selalu saya gelisah, ada rasa was-was berlebihan. Nah kalau kita baru awalnya itu namanya stres. Itu cepat. Kita juga ngerti, oh iya saya harus minum obat nih. Karena kalau saya minum obat tentu saya bisa. Karena itu namanya, ya. Nah, karena itu kan belum jadi, bener tuh. Kita juga sayang diri kita, kita minum obat tiap hari, nampakin suruh. Nah kita tahu, tapi kalau yang udah kena jiwanya, walaupun dari rumah sakit dia sehat, dia di rumah tuh udah beda. Males minum obat lah, bosan lah. Nanti kalau udah mulai kelihatannya agak gelisah, nah dia udah mulai marah-marah dah tuh. Suruh minum obat, malah marahan dia. Nah ini jadi masalah gitu. Otomatis kan dibawa ke panti. Yang lebih lama jarak waktunya gitu, untuk itu gitu. Kalau udah kebanyakan gini, Bapak gak mau batasin? Maksudnya kalau yang punya keluarga, ya bawa aja tuh. Sebetulnya udah, Mbak, itu pengumuman. Udah kita ini, udah kita pasang sini. Ya kan mereka bawa ada keluarga tuh datang. Baru bilang gak terima, makanya kan ada keluarga, bawa aja tuh. Iya, memang saya kalau gini udah saya gak terima. Kecuali orang tadi kirim dari polisi ya, dari orang yang sangat tidak mampu saya mohon kita nggak nolak. Tapi kalau orang mampu masih banyak tempat lain yang lebih baik gitu. Kalau saya kan ini panti, panti ini adalah tempat ya bahasanya udahlah terpanti aja loh. Nggak bedanya orang jompo, anak kamu ngurusin, keluarga juga nggak peduli udah bawa panti jompo aja. Kan udah sebagian kesana kan 50% udah buangan. Kesannya udah 50% udah buangan kalau ke panti gitu. Bapak kata taruh di mana ibu kamu? Taruh di pondok ini. Atau yang sekarang udah ada keluarganya, Bapak masih bisa kontak ini gimana gitu? Gak bisa ya Pak? Sampai perang argumentasi Mbak. Akhirnya kita
Mbak atau Bu, ini udah sehat, udah layak pulang. Jadi dia menjadi mengungkapin permasalahan dia, di rumah punya anak kecil, takut nanti seperti ini. Jadi kita mendengarin keluhan warga, bukan yang tadi ini permasalahan tadi ini pulang atau tidak gitu. Nah itu kita harus pusingan juga. Kita anterin sepanjang-konyong juga ke rumah dia. Kesannya nggak bagus, artinya pulangin paksa gitu. Kita bawa donat buat pasien. Separuh ke dia tuh ya, taruhnya. Ya. Masih ada tadi satu tempeng dah kalau nggak salah. Bawa donat buat pasien, buat Bu Baby dari si Teteh nih, diborong. Apa kalau pengajian lo pagi ya? Pagi. Si Delia pengen kue nih dikasih banyak. Pagi. Ya Allah, banyak ininya. Hai, apa kabar? Baik. Tuh kan. Delia. Nih A, datang A nih, A. Mandi. Abis mandi, Pak. Pada mandi. Abis mandi, Delia. Oh, udah mandi? Udah mandi. Cantik. Cantik ya. Hasan, pulang dong. Pulangnya kemana? Jakarta. Jakarta yang mana? Kan luas. Jakarta yang mana? Ini Arya dari Jakarta. Enggak, Jakarta yang mana? Tegal. Saya bingung, Tegal mana ya? Tegal bukan Jakarta. Tegal aja. Telepon siapa? Jakarta. Jakarta Tegal, bingung saya. Marsan banyak fans ya. Iya. Oh, Marsan banyak fansnya sekarang ya. Si Bu Baby mana? Bu Baby. Pengen donat enggak? Ini dibawain donat. Pakai ember biar cepet. Aduh, sibuk ngerokok euy. Jagoan. Dia ngerokok wae. Udah ngerokok wae. Hah? Bukan, itu gue di dalam. Katanya kalau bisa. Apa? Aku nyuruh apa? Bisa apa? Bisa apa tadi? Ngaji ya? Bisa ayat kursi. Bisa ngaji gak? Aku izin ke Pak Marsan, aku ajakin makan di luar. Wih, luar biasa. Mantep dong. Tapi harus bisa ayat kursi dulu, ajak juga sama Pak Marsannya keluar. Aku bilang boleh, gitu. Tadi udah diaul aku ngaji. Oh, ini apa? Sering. Ya, kursi, bisa ngaji? Coba bisa gak? Bisa. Coba. Walau Allah. Oh, ayo. Masuk. Pak Marsan udah sering. Biar dia aja yang masuk katanya. Nih, baju beli dari mall. Hah? Bisa apa? Nanti juga dipakai sendiri. Lagi jahit ya? Itu kukunya enggak boleh gitu-gitu. Lagi jahit enggak penjahit. Enggak. Oh. Pengen donat enggak? Pengen donat? Bebe? Mariana di kesana, anak tidak mau. Siapa? Anak tidak mau pergi. Oh, aku mau pergi? Oh. Kenapa? Katanya pengen jalan-jalan. Hah? Ini bajunya tapi dipakai bekas dia pilih sendiri bajunya. Nih, di mall ya? Tidak mau pergi. Gak mau pergi? Oh, Pak Marsan, perginya yuk. Ke mall? Kenapa? Kita makan-makan di depan, mau gak makan-makan? Pokoknya makannya jalanan ya, pokoknya makannya jalanan. Lagi pusing. Biasa di situ jalanan, harus jaga dulu. Biasanya di jalanan makannya. Biasa minumnya di airport. Oh, ya? Airport anak sakit katanya, Pak. Sakit apa? Yang pergi sana. Kenapa? Ayah yang pergi. Oh, saya yang pergi katanya. Kan mau ngajak ibu, jalan-jalan. Nah, mulai. Sakit apa? Masih ya, calek. Sakit apa? Tuh, ya kan? Tuh, mulai enggak? Nanti, ya. Manja, tadi orang suruh kemari. Ya, digendong ya. Cepat. Cepat. Kita ke mall. Belanja lagi. Borong. Pengen apa? Pengen apa?
mulai dah. Tapi seri. Iya, enggak tahu. Coba sama Teteh coba. Deketin sama Teteh. Coba cobain. Bu, ayo, Bu. Jalan ah, yuk. Yuk. Oh, saya aja yang pergi. Kenalan dia, kan dia bisa nyebut nama apa sediaan ya? Eh, pengen ngajak ibu malah. Itu kenapa tangan? Aduh, aduh, eta getih hungkul ya, gitu-gitu ya. Iya, gitu-gitu. Emang di sana juga di jalanan gitu, Pak? Enggak tahu. Di jalanan emang kebiasaannya gitu. Kebiasaan dia, Bu. Makanya jangan pakai ini, penitik-penitik itu jangan dikasih penitik. Pulang mau pulang, Bu. Bisa nemu sendiri. Nah, harusnya diboleh. Hah, kenapa? Sama suami anak kita mau. Ya udah kita telepon suaminya nih. Nih handphone ini kasih telepon mau suami. Ada nomor teleponnya enggak? Gak mau ketemu suami. Tapi kemarin pengen keluar, Pak. Iya. Kemarin. Jadi gimana moodnya? Kalau misalnya gak mau ya gak mau deh. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ini bapaknya Pak Haji Titi, Cang Rian. Cium tangan. Hei. Saya kembali. Nih telepon suami nih. Nih telepon suami. Berapa? Telepon mau enggak? Minta jemput? Yuk aja yang jemput. Aku disuruh jemput, ya, dia disuruh ya. Buat jemput Bu Baby. Sabar ya. Yuk aku, ah. Anak aku di depan mau ketemu Cenah. Yuk. Enggak mau. Donat mau enggak donat. Kasih dia yang minta tolongan. Hah? Kasih dia. Kasih siapa? Tete. Oh. Moodnya lagi enggak. Ini kemarin ya? Tapi kemarin mau jalannya kan? Jadi kalau misalkan dia mau, harusnya langsung. Oh. Kacamatanya sama? Mau Bu Baby ngikutin? Hihi, aku ngikutin Bu Baby kacamatanya. Biar samaan. Bu Baby! Kamu lagi kacamata, Bu Titi. Bu Baby, kasih sama kacamata. Kacamata gini mau nggak? Nggak mau, oke. Bu Baby, kasurnya udah dijemurin tuh ya. Pasien ya, Bu Titi. Mau nggak bau lagi? Bu Baby. Baby. Dor. Ya kalau begini lagi datang nih. Heeh, biasanya. Bad mood ya? Bad mood. Ayo jalan deh. Enak nih. Enak nih. Enak nih. Minta dipaksa. Ayo cepet-cepet dipaksa. Kita dipaksa ya. Donat. Jadi kemarin sama Delia, awalnya digangguin terus sama pasien yang datang. Tapi mau ngambil roti. Delia ajakin dia. Ajakinnya ke mana? Keluar ngambil roti. Dipijitin. Dipijitin. Kemarin. Pilih yang mana? Habis makan mah diambil tongkat. Yang mana? Yang pink ini enak nih. Yang pink. Yang hitam, yang kacang, yang coklat. Ayo dong, Bu Baby ya. Enggak mau. Enggak mau, ya udah, biar aja. Jadi dia ntar, Mas. Di belakang ntar kalau mau. Enggak mau belakangan. Kalau dia begini teh prinsipnya kalau giliran pas makan bareng-bareng dia mau ngambil. Enggak dipilih. Pasti enggak ambil waktunya belum jam makan. Oh. Jangan sampai tadi, Bu. Kenapa, Bu? Difabel. Siapa, Ibu? Elsa. Oh, difabel. Yang sehat ya di sini ya. So. Alhamdulillah. Kenapa, Bu? Baru nggak? Baru? Kamu cek bapak teh yang jen? Iya kan? Pakai minyak wangi baru. Ya? Pakai minyak wangi. Wangi lah. Nggak. Nggak nanti kak. Hah? Nggak nanti kak Arian jadi. Siapa itu yang marah-marah lagi, Bu? Yang masih agresif deh. Ini.
Itu gak dimakan, kasihin aja ke dia tuh. Nanti juga dimakan. Oh, nanti dimakan. Nanti dimakan. Dimakan kan. Kan Nona udah digigit sama dia. Udah digigit pasti dimakan. Kalau orang begini mah bagaimana ya, kayak ulak pura-pura, entar kirain orang gak ada. Ya. Itu nih. Kita tinggal jangan-jangan kita mau naik mobil tinggi. Maksudnya, ajak aku di sana. Bu Susan, Bu Susan. Gila, tinggal, Pak. Bapak. Padahal di sini paling seru, tapi. Bu Susan tuh mana? Bu Susan mana? Bu Susan mana? Bu Susan Oma lagi mandi, lagi mandi. Lagi mandi, Bu Susan lagi mandi. Ya, entar dulu ya. Kenapa? Iya, tuh malu-maluin. Ini ya. Nanti ngantri ya. Bagi kok pasti dapat semua satu. Hai, sini Sion. Ulang tahun aja. Enggak ulang tahun. Tadinya mau coba aja. Kasian bagi kamu. Ini dari mana? Itu. Ini temannya Bu Susan ini. Bu Susan yang mana? Eh, Bu Susannya dulu panggilin. Bu Susannya panggilin dulu, cepet. Iya. Yep. Hah? Tiga tadi yang belum. Diambilin, taruh aja kan tadi. Ini. Sengaja ya. Dibeliin. Hah? Teteh mau aja ambil. Gitu. Tas satu aja ambil. Segini. Hah? Wakina ada benar. Semoga ber, doain Aryan ya. Teteh. Udah. Amin, amin, amin. 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 Sama aja. Iya bu, tuh bu. Mundur. Udah. Mundur. Yang keras saya. Mundur. Yang udah mundur. Mana bu? Satu barisan. Satu barisan. Bu. Oh, dibuka. Enggak, jangan dibuka, Bu. Apa-apa, enggak apa-apa. Boleh dibuka, boleh masuk. Waspada. Ye, pada seneng. Pada seneng ya? Alhamdulillah. Pada senang menemani maju. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Ayah, orang minyak ke belakang. Alhamdulillah. Lagi. Tak boleh dia maju ke depan. Tapi senang ya dikasih donat deh. Iya, cuma membuat donat. Baru cara membuat roti. Oh, ini roti sama Suryani. Allah. Tuh, lu coba lihat ini. No party satu, no party. Enak gak? Enak. Nanti bawa lagi ya? Siap, siap. Sebentar. Oke, sama-sama. Udah, kamu udah. Nih, Bang Jalu nih, semangat. Udah, yang udah. Bang Jalu semangat. Tangannya kotor. Amin, amin. Amin. Sehat selalu. Amin, amin. Biar banyak rezekinya. Ono yang di kamar, yang di kamar. Emang panti jompo boleh dikasih roti, Bang Jalu? Ini yang jompo di sini ada. Yang jompo perempuan maksudnya. Emang masuk aja Mas Rian. Masuk enggak boleh? Bubur deh. Enggak mau deh takut sama sini. Mau masuk teh? Hah? Enggak. Kenapa yang belum? Udah sono masuk yang belum. Enak enggak, Bu? Enak. Enak enggak, Bu? Eh, alhamdulillah. Ini yang jompo nih. Sini saya bawa. Nih. Bawa aja, bawa aja. Ini, Bu. Ini, Bu. Pada ini pada pengen lihat Bu Susan, mana ini Bu Susan? Bu Susan lagi mandi. Ini mau masuk gak? Cari rumah Sria. Bu Susan. Bu Susan. Itu.